Sementara seorang wanita menjadi korban penganiayaan di sebuah apartemen di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi penganiayaan sempat terekam kamera pengawas. Diduga aksi penganiayaan dipicu oleh masalah utang piutang. Seorang wanita berinisial EC, 43 tahun menjadi korban kekerasan fisik dan verbal sejumlah pria di sebuah apartemen di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian, korban mengalami luka lebam dan trauma. Aksi penganiayaan diduga dipicu masalah utang piutang. Saya seorang perempuan sendirian yang diteriak-teriakin, dibentak-bentak sama laki-laki yang tinggi-tinggi gede. Saya takut dan saya trauma banget karena hal itu baru saya alamin. Pasca kejadian, korban pun melaporkan kasus ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.